saiki mendingan kowe nurut aku, ojo melu aku. Aku arep golek isi kirengku sampai ning ujung di donya tak golek. Saya ikut guru. Mbok ojo ngeyel, aku ngomong. Nek engko Haji Badar nakoki kowe ning ndi? Ha ki mau. Iya, sebilang aku. Dheweke nduwe. Ngomong karo dheweke. Ki mau arek ngadepi kirengku. Ben ngorban ke nyawane dhewe rel. Ya, saya paham. Nanti kalau guru mau dar tangan kirengku. Heeh. Nanti di Badar yang kesusahan, guru. Alah. Iya. Wis kok kowe ngeyel. Mendingan kita sama-sama ke sana, guru. Iya. Saya murid guru. Ngerti. Enggak percaya sama saya. Wis, wis, wis. Saya ingin ini. Oh, ora usah kakean cerita. Aku arep mangkat. Tapi aku terus terang. Terus terang. Aku iki terus terang. Ngomong karo kowe sepisan meneh. Ojo melu aku. Aku saiki wis tekad bulat. Arep golek srengenge. Harus ikut guru. Kowe kok ngeyel? Ya jelas-jelas saya ngeyel, guru. Kalo aku ngerti, apa-apa. Tapi kowe kudu nurut karo aku. Aku arep golek. Saya ngerti. Ojo ngeyel. Jangan. Kenapa, guru? Guru. Apa guru ini? Guru. Kenapa, guru? Apa ini? Iki. Kenapa ini, guru? Kasih Haji Badar. Aku wis ora perlu karo iki. Ini apa, guru? Balik iki karo Kang Haji Badar. Jangan, guru. Aku arep nemu Ki Kirengku. Kamu takut. Ben taruhani nyawaku. Takut ada apa-apa. Wes. Ini jaga-jaga. Nurut karo aku. Kowe ra nurut karo aku. Kowe ra nurut karo aku. Kowe nurut. Cukup yang dulu hebat. Kekuatan kita sama, Bau. Bau. Kau benar-benar menyakitiku. Bisi saya. Kau tadi mampu menjatuhkan saya. Sekarang kau buktikan. Mau kamu seperti itu? Semakin kau menyakitiku. Saya kau juga sudah murka pada kamu. Ada iblis. Iya. Kamu dihidupkan kembali. Oleh dasar dukun tengik kamu. Dukun tengik. Saya sudah insaf seperti kamu. Iblis. Sakti. Hah? Coba kamu mana buktinya kamu sakti? Itu aja kamu kalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allah Akbar. Mana kamu? Mana sakit kamu? Udah. Mama liantin ini aja kamu tak. Allah Akbar. Mana sakit kamu? Asal kamu tahu. Tidak ada yang sakti di dunia ini, iblis. Akulah paling sakti. Saya menantang kamu, iblis. Saya sudah murka. Kembalikan guru saya, iblis. Allah Akbar. Kamu sebab segitu, mulia. Sore geni. Sudah murka mereka. Ini seram ini. Allah Akbar. Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.
Ya Allah, saya ditinggalkan nama guru saya. Aku harus bagaimana ya Allah? Leontin yang dikeluarkan dari tubuhnya, tubuh guru saya Ki Jangkung Mau. Saya sebab bingung. Satu sisi guru saya, satu sisi lagi mau guru saya. Harus bagaimana ya Allah, saya ya Allah. Tetap saya muridnya Ki Jangkung Mau. Saya harus berbakti pada Ki Jangkung Mau. Saya harus mencari Ki Jangkung Mau supaya Haji Badar tidak mengetahui soal ini. Ya, saya harus mencari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Tetap aku harus mencari Ki Jangkung Mau, guru saya. Karena aku harus bertanggung jawab soal ini juga. Haji Badar, maafkan saya dan guru saya. Saya tidak bilang untuk menemui Kirengko. Allah Akbar. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. 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 Ya Allah, lindungi guru saya Ki Jangkung Mau, ya Allah. Semoga kenapa ya Allah. Ya Allah. Ki Mau. Ki. Allah Akbar. Kau mencari siapa? Kamu Kirengko. Ya. Mana guru saya Kirengko? Allah. Gurumu Ki Jangkung Mau sudah mati, Sobun. Mati. Saya tidak percaya itu. Kau ingin mati juga, Sobun, seperti gurumu. Mati itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan tangan kamu. Kirengko. Allah Akbar. Sudah, kamu gak usah capek-capek. Kamu ikutlah bergabung dengan saya, Suro Geni. Bergabung untuk apa? Aku yakin kamu punya kekuatan yang sangat besar. Mungkin saya dulu dukun juga. Kau tidak percaya gurumu? Mana buktinya? Astagfirullahaladzim, guru. Allah Akbar. Lihat gurumu, Suro Geni. Guru, gurumu saja bisa kukalahkan. Apalagi lepaskan guru saya, Suro Geni. Lepaskan guru saya. Aku akan melepaskan. Asal kau mau ikut bergabung. Lebih baik saya modal tangan kamu daripada gabung lagi dunia hitam. Jangankan kau praktisi-praktisi yang lain, ku tantang, Suro Geni. Asal kau tahu. Tidak semudah itu kamu bicara begitu. Tolong lepaskan guru saya. Mau aku lepaskan gurumu? Lepaskan. Tidak semudah itu, Suro Geni. Lihat gurumu yang sakti ini seperti ini. Lebih baik kau bicara sama muridmu. Lebih baik kalian pergi. Jangan tanggung jawab. Tanggung jawab. Ini juga bertanggung jawab saya, guru. Sudah. Saya bilang apa sama Haji Badar, guru? Iya. Kalau tidak bisa melepaskan guru. Sudah. Ini urusanku. Urusanku. Jangan, guru. Tetap saya juga ikut sama guru. Kalau guru modar, saya modar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kemana guru saya? Ya Allah, gurumu telah menyatu dengan ragaku. Tidak semudah itu. Tidak mungkin itu.
Inilah kekuatan. Kamu ini iblis. Dulu kamu pernah dimodarkan sama si Haji Badar. Haji Badar sama Proteng sama Pendawa kamu. Sekarang kamu dihidupkan kembali. Dengar suara saya. Tidak, Guru. Saya tetap di sini. Ya kalau kamu modar, saya juga modar. Hah? Lebih baik semodar tangan kamu. Itu lebih berguna. Jadi kamu pilih modar itu bertanggung jawab saya. Guru saya. Kau pilih modar ini. Sudah aku saya bilang, modar. Sudah aku bilang berkali-kali. Iya. Gurumu saja yang sakti, ayo, tidak ada apa-apanya, apalagi buat buat. Mana kesaktian kamu? Hei, Surabeni, sebelum terlambat. Ya. Sudahlah kau bergabung denganku, Surabeni. Tidak semudah itu, iblis. Hah? Kau mau menantangku, Surabeni? Iya, saya menantang. Silakan. Hah? Silakan, Surabeni. Mau seperti apa kamu? Aku sudah murka pada kamu, guru saya sudah dilenyapkan. Aku harus bertanggung jawab. Saya mau guru saya di badan. Silakan, silakan kau lawan saya, Surabaya. Ya Allah. Silakan. Ya Allah. Kamu sudah aku bilang berkali-kali. Benar-benar iblis kamu. Kau bukan tandinganku, Surabaya. Tapi ingat. Allah Akbar. Allah Akbar, Raja Iblis. Allah Akbar. Benar, aku tanya sekali lagi, kau ingin mati suruh ini? Apa kau ingin mati di sini? Saya bilang, saya lebih baik modal daripada kijangkung maung tubuh kamu. Apalagi saya tidak membawa kijangkung maung kepada pokokan Haji Badar. Tak saya tanggung jawab di sini. Itu guru si Badar. Lebih baik saya modal tanganmu. Si pengganggu para dukun. Mana? Dia tidak menampakkan batang hidungnya. Di saat kamu seperti ini, mana si Badar? Haji Badar lagi banyak pengobatan di sana. Itu alasan dia saja. Karena dia ingin menumbalkan kalian. Allah Akbar. Bagaimana, Surabaya, tawaranku untuk bergabung? Lebih baik saya mau datang. Daripada aku ikut kamu. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah, mata saya. Allah, kenapa, Surabaya? Mana kekuatanmu yang sebenarnya? Tunjukkan padaku, ya Surabaya. Hah? Tunjukkan padaku. Allah Akbar. Ya Allah. Sekarang kau hanya sampah, Surabaya. Kamu jangan bilang begitu. Allah Akbar. Walaupun saya. Kenapa? Sudah gelap mata saya. Kamu ingat. Mata batin saya ada di sini. Coba kau pukul aku, Surabaya. Allah. Keluarkan kekuatanmu yang sesungguhnya. Ya Allah. Kenapa ini? Mata saya diapain? Hei, Surabaya. Apa kau ingin mendengar suara Nesiluman? Ya. Nih. Allah. Allah Akbar. Sudah hentikan. Saya tahu. Kenapa? Kamu itu bestubuh sama Nesiluman. Allah Akbar. Sudahlah, Surabaya. Aku tidak ingin menyakitimu. Allah hentikan sudah. Dukun, tetaplah dukun, Surabaya. Udah, Allah, kamu sudah bergabung saja. Aku tidak ingin menyakitimu. Karena aku tahu kekuatanmu sekarang tidak ada apa-apanya, Surabaya, dibandinganku. Kenapa matamu? Baru segitu saja kamu sudah seperti itu. Iblis. Bagaimana kau mau melawanku, Surabaya? Allah, astagfirullahaladzim. Dengar. Sudahlah, iblis. Nih, suara gurumu. Suara gurumu ke jangkung mau. Mana? Dengar. Dengar. Jangan, guru. Saya enggak mungkin pergi.
Kalau tidak membawa guru ke padepokan, saja ditanggung jawab saya. Sedangkan kamu saja tidak punya apa-apa. Walaupun saya tidak punya apa-apa, tapi ingat, maaflah Surawuni. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala di hati saya. Kau seperti gurumu, si Badar banyak khotbah Surawuni. Tidak, bukannya khotbah. Allah Akbar. Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Allahu Akbar. Allah. Aku yakin sama kamu tuh punya kekuatan dari si Badar. Tunjukkanlah pada aku. Aku sudah murka ya. Saya bilang, kamu sudahlah, hentikan. Hentikanlah dari kejahatan ini. Aku bukannya pengecut seperti kau, Surugeni. Kamu yang pengecut. Kenapa guru saya di dalam tubuh kamu semua? Karena gurumu telah ditobatkan oleh si Badar. Hentikanlah. Bismillah. Pengkhianat kalian berdua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Ya Allah. Sekarang ini minta bantuan ya Allah pada kamu ya Allah. Itu apa itu? Apa itu? Apa itu Surawuni? Ini kamu tahu. Ini leontin dari Nyi Ratu Selatan, pemberian Haji Badar. Kamu tahu? Aku tidak takut, Surawuni, karena aku lakukan. Kalau kamu tidak takut, kamu kenapa mundur? Kembalikan guru saya. Tidak semudah itu, Surawuni. Kenapa kamu? Tidak semudah itu. Kembalikan guru saya. Aku karena saya bertanggung jawab. Aku pengen tahu kekuatan. Apa yang kau kuatkan itu? Aku ingin tahu kekuatan seperti apa, Surawuni. Kamu ingin tahu? Ini. Cepat. Dari Nyi Ratu Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tidak peduli dari siapapun. Mohon bantuannya ya Allah ya Rabbi dan kami. Paling sakti di sini. Allah Akbar. Kembalikan guru saya. Kembalikan guru saya. Allah Akbar. Mana guru saya? Tidak. Kamu segitu, tidak segitu kamu enggak sakti kali. Sakti itu, kamu, Surawuni. Aku sudah murka sama kamu, Mana kekuatanmu, Surawuni? Kamu dulu ini, saya juga dukun seperti kamu, tapi saya sudah insaf. Ingat kamu, Tidak semudah itu mengalahkan kamu memusnahkan iblis. Gurumu juga akan musnah bersama nenek siluman. Asal kau tahu, Surawuni. Jangan mengancam saya. Saya juga bisa mengancam kamu. Ingat, ini leontin Nyi Ratu Selatan. Kamu akan modar tanganku. Karena pusaka itu kau merasa sakti. Jelas. Ini pemberian Haji Badar. Coba kalau apa lagi, cepat, Surawuni. Habisi saya. Kau tadi mampu menjatuhkan saya. Sekarang kau buktikan. Mau kamu seperti itu? Semakin kau menyakitiku. Saya kau juga sudah murka pada kamu. Ada iblis. Kamu dihidupkan kembali. Dasar dukun tengik kamu. Dukun tengik. Saya sudah insaf seperti kamu. Iblis. Paling sakti. Coba kamu mana buktinya kamu sakti? Itu aja kamu kalah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah Akbar. Mana kamu? Mana sakti kamu? Saja. Kau udah mama liontir ini aja kamu takut. Allah Akbar. Mana sakti kamu? Asal kamu tahu. Tidak ada yang sakti di dunia ini. Iblis. Akulah paling sakti. Saya menantang kamu, iblis. Saya sudah murka. Kembalikan guru saya, iblis. Allah Akbar.
kamu sebor segitu, ha? Mulia. Sore geni. Sudah keluar kebelakang. Ini sorok ini. Allah Akbar. Allah. Ya Allah. Cukup, Surah. Inilah yang kamu pukul. Surah. Sorok geni. Pergi dari sini, Surah. Tidak, Guru. Saya tidak. Cukup, Surah. Sudah. Sebelum sudah. Aku membawa kamu, Guru, kepada epokan. Surah. Jadi yang tadi kau pukul itu adalah gurumu sendiri. Kamu benar-benar licik, iblis. Hei, bawa nenek siluman sekarang juga. Kalau kamu sakti, keluarkan Ki Jangkung Maung sama nenek siluman. Lawan saya. Tidak, saya. Tandingan kamu saya, bukan guru saya. Ini adalah kunci aku. Kamu pengecut. Berarti kamu pengecut. Kamu yang pengecut. Ngambil Ki Jangkung Maung. Kenapa kamu? Allah Akbar. Kamu pengecut. Mau Ria, dengarkan aku. Kamu pengecut. Eh, Iblis. Kamu suruh geni. Pergi dari sini. Suruh menyerahkan pusaka itu. Cepat. Dengar omonganku. Tidak, Guru. Pergi. Kalau kamu benar-benar tidak licik, tidak curang, lepaskan Ki Jangkung Maung sama nenek siluman. Lawan saya. Urut. Ah, kalau aku mati, berarti kamu sakti. Mana guru saya? Kamu ingin menyakiti saya? Silahkan. Kamu pengecut. Kamu semakin menyakiti. Bisanya kamu mengeluarkan Ki Jangkung Maung nenek siluman. Mana kesaktian kamu? Katanya kamu sakti di kehidupan ini, di dunia kegelapan. Mana kesaktian kamu? Lawan Suro Geni. Kalau kamu mampu. Hah? Cepat. Suro Geni sudah murka pada kamu. Cepat. Ah, guru, kau pukul aku lagi, Suro Geni. Cepat. Ah, lepaskan guru saya. Cepat. Sama nenek siluman. Silakan, aku tidak akan melawan. Karena kau yang kau sakiti adalah gurumu sendiri. Karena kamu tidak mampu melawan saya. Ah? Kamu tidak sakti, ya? Karena kamu iming-iming guru saya saja di dalam tubuh kamu. Udahlah, mana kesaktian kamu yang dulu? Mana? Khotbah, kamu pengecut, bangsat kamu, pengecut kamu. Lawan Suro Geni, keluarkan guru saya, Nenek Siluman. Allah Akbar. Allah Akbar. Aku akan melawan kamu. Allah. Ya Allah. Mana kesaktian kamu? Kamu hanya seorang iblis curang. Yang ada di tubuhmu itu urus saya, nenek siluman. Kamu ini tidak sakti, Ringo. Kamu itu sebetulnya sakti, Suro. Kamu pengecut, Ringo. Lawan saya aja tidak berani kamu. Hah? Lepaskan dulu Ki Jangkung Maung sama Nenek Siti. Tidak semudah Nenek Siluman itu. Hah? Ayo cepat lukai saya, Suro. Lepaskan dulu guru saya. Baru kita duel. Allah Akbar. Lihat suara ini. Allah. Astagfirullahaladzim. Kamu pengecut, iblis. Sudahlah, Suro Geni. Kamu tidak akan bisa mengalahkan saya, Suro. Kamu benar-benar bangsat kamu, pengecut kamu. Kau pilih gurumu atau si Badar, Suro Geni? Aku bertanya padamu. Kau lihat, gurumu sudah seperti ini. Apa kau tidak merasa iba? Lihat gurumu, ha? Kamu pengecut. Lepaskan guru saya. Kamu tidak, Guru. Saya di sini. Ayo lawan saya. Berhenti. Lawan saya. Allah. Bangun, Suro Geni. Pergi, Suro. Tadi kau menanyakan kau paling kuat. Mana? Allah. Karena. Ringo. Di depannya ada kenapa mau? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Bangun kau. Bangun kau, Suro Geni. Kalau aku mengeluarkan, tunjukkan kekuatan, kesaktian, pusaka yang tersisa. Pusaka itu, cepat. Hei, Suro Geni, cepat bawa nenek siluman kemari. Kalau enggak, aku habisi gurumu sekarang juga. Baik, saya tinggal. Cepat. Suro. Kau pilih si Badar atau gurumu sekarang? Suro.
cepat. Saya menunggu saya, guru saya tersiksa. Ya Allah, baik. Allah, Allah, Akbar, ya Allah, bagaimana ya Allah? Allah. Apa yang kau bisa akan kau lakukan sekarang, Sorogeni? Baik, 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 baik. Lepaskan guru saya. Baik. Sudah. Saya tidak akan melawanmu. Cepat. Ya. Cepat lakukan. Saya tinggalkan guru saya. Ya. Saya akan bawa. Tapi ingat, kalau guru saya bermodar, ingat ancamannya. Saya lawan kamu. Aku tidak mengenal dengan ancamanmu, Sorogeni. Saya lawan kamu. Ya. Udah, kita dua bermodal. Sekarang kau bawa Nenek Sluman. Sekarang bermodalku. Cepat. Baik. Atau kalau saya mengeluarkan kesaktian. Hah? Atau kau habisi gurumu? Iya, iya, iya. Cepat. Baik, baik. Kamu pengecuk. Kamu benar-benar pengecuk, Iblis. Tunggu aku, Iblis. Bangsat kamu.